Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial. Nah, sahabat Mimin, mengenai beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang sangat terlihat begitu jelas adanya sesuatu yang tentunya terjadi terhadap Amanda Manopo tepatnya tadi malam saat setelah selesai acara gala premier dari film Indigo, maksudnya film Kupu-kupu Kertas ya guys, yang diperankan oleh Amanda Manopo. Di situ saat kepulangannya pun Amanda Manopo sudah disambut oleh beberapa wartawan yang ingin tahu masalah Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja terlihat bahwasanya Amanda Manopo sedikit marah kepada wartawan lantaran di mana para wartawan menanyakan soal isu Amanda Manopo di operasi plastik dengan sedikit perubahan di bagian wajahnya. Namun pada malam itu juga Amanda Manopo langsung menepis isu operasi plastik yang dijalankan oleh Amanda Manopo kalau dirinya hanya melakukan beberapa program diet saja, tidak ada operasi di dalam hidupnya, ungkap dari Amanda Manopo. Nah, seperti ini itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.